Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri belusukan ke pusat perbelanjaan Metos di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa malam. Didampingi putra bungsunya, Presiden sempat membeli buah-buahan dan pakaian. Presiden juga sempat bercengkrama dengan penjual dan pengunjung mal. Dalam kunjungan dadakannya ini, Presiden sekaligus ingin melihat secara langsung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah pasca membaiknya harga minerba di pasar dunia. Ingin melihat pergerakan ekonomi di Kalimantan Tengah. Apapun tahun yang lalu harga batu bara masih rendah, di bawah 50. Harga sawit juga rendah. Harga komoditas yang lain, karet juga di bawah 5.000, 4.500. Nah, ternyata Presiden Joko Widodo juga menemukan harga-harga banyak yang sudah semakin turun dan daya beli masyarakat pun semakin tinggi.